2008 itu kan aku baru main sama Millennial FC itu baru pertama kali ini. Jadi sejauh ini anak-anaknya asik, terus mengayomi, terus kayak dia juga nggak mikir kalau misalnya dia cewek, jadi main di lapangan tetap kayak motivasi di lapangan ada, saling support, jadi enak aja sih tadi mainnya, kayak di couple, nggak diintimidasi di lapangan. Kalau dari segi pemainnya, pemain-pemainnya udah bagus-bagus. Dia juga organisasinya kelihatan di media sosial juga sangat bagus. Jadi semoga tetap lancar terus, jangan stop di tengah jalan. Jadi satu komunitas bola yang dikenal banyak orang, tapi dengan prestasinya juga